Selamat sore bosku. Balik mana nih channelku mas bro? Channel liburan mas bro. Semoga enak manfaatnya ya toh. Ojo lali ngopi, ojo lali ngaji. Iki aku pengen nyoba mas bro. Mau menyangkok mas bro. Nyangkok apa jenenge pacari joto. Yang kemarin itu ternyata gagal mas bro. Gak jadi tanduran. Soalnya apa ya? Mungkin musimnya juga kurang baik mas bro. Kurang sip. Ini aku mau coba apa jenisnya nyangkok pakai moss hitam dan juga pakai plaster hitam mas bro. Ngono mas bro, tak siap-siap nih mas bro. Lek dari awal tadi nyuap-nyuapnya kan kesuwen, pokoknya siap langsung tak kayak video lah. Kenapa mau tak cangkok soalnya ini mas bro, kan kelihatan ada akarnya mas bro. Ini akar, ini juga berakar. Ternyata kalau tanaman kayak gini biasanya itu cenderung penak mas bro. Cangkok-cangkok aneh, memperbanyaknya enak, nggak terlalu ribet. Ya, semua dicoba, pokoknya kabeh dicoba mas bro. Jadi kalau punya inisiatif atau punya apa ya, uang sing cekatan itu apa ya? Mungkin lah menurutku itu gini mas bro. Apa yang ada di sekeliling kamu, ya itu sing digawe. Enak iki, ya iki, enak iku, gaiku. Seneng akal loh mas bro lah, itulah orang yang berakal seneng akal. Kira-kira mau mas bro, tak tes dulu mas bro ya, nyoba mas bro ya. Setelah ini apa ya, bahas apa ya? Setelah ini bahas kepel aja mas bro, kepel dari Blitar gitu. Katanya tanaman khas Blitar, kesukaan keraton Jogja katanya, tapi kan ya katanya tuh teman mas bro. Peh apa ya, apa enggak angel bosku, pilih nyangkok ini nih. Jadi coba yo. Ya nanti diperbaiki lagi lah. Masuk pun gocek nih. Ya apa? Kan gocek nang Bunda, jajal Bunda. Ya. Gocek nang kita, tak ngono iki. Gocek nang kita. Aja didemek kene nih, mati winggo. Lha iso ngapain? Ya, kamu ngapain lah? Saya nggak boleh ganggu Bunda. Bentar loh, Nek. Bentar loh, salah. Nggak boleh gitu ah, gerak-gerak jelek. Aduh, cacing tuh. Alisa bilang, ya semua. Terus aku tuku wakil tau ini ya. Buat tandur ini lemah. Ini gila. Apa jenis ini? Pari joto. Emang tuku wakil tau. Tuku limo tau sini. Cici-cici gana selawai ya bu. Tak kira pukul 5. Marang gitu ya. Apa tuh ya? Mas bro, mantap jiwa. Nah, sekarang anu mas bro, tak tunjukin namanya kepel.
Kapal tuh kayak gini Mas Bro. Nah ini bro. Nah ini bikin buah kepel kayak gini Mas Bro. Nah ini buah kepel. Nah ini juga mau tumbuh Mas Bro. Nah ini kalau matang biasanya besar Mas Bro. Segini lah. Sapiro ya, yo segini lah. Lumayan kalau semakin besar batangnya semakin besar buahnya Mas Bro. Ngono bosku. Oh iya wingi lupa mau tak tunjukin yang jenggot nabi itu loh Mas Bro. Tak ambil aja yuk. Daripada penasaran toh. Aduh. Baiklah bosku. Ini jenggot nabi kayak gini Mas Bro. Kalau kena air warnanya enggak gini Mas Bro. Kena air nanti beda, warnanya beda. Pindah aja ya Mas Bro. Di situ kayaknya kurang sip ya Mas Bro. Coba tak pindah di sini Mas Bro. Dekat sama ya ini dekat sama apa? Golden Shower. Mungkin cepat Mas Bro. Oke Mas Bro, siapa tahu nenek tanaman sing kamu tahu namanya apa atau kamu belum tahu, kita cari tahu bareng-bareng Mas Bro. Piye, masuk gak? Masuk yo. Oke Mas Bro. Sekedar timbangannya enggak ngisi video, enggak upload. Tak upload hari ini itu tadi apa jenenge? Nyangkok gawe isolasi. Nyangkok yang gawe isolasi sama daun kepel ini. Terus sama ini apa jenenge? Jenggot nabi. Kayak gini Mas Bro. Ciri-cirinya kepel itu daunnya tadi kayak gitu, ya toh. Terus tanamnya hasilnya tinggi Mas Bro, tinggi sampai mucuk Mas Bro, apa ngarani yo. Kan dulu dia masih SD kan diajarin tuh Mas Bro, tanaman kalau cenderung ke atas berarti akarnya ke bawah. Kalau yang atas rimbun seperti rambutan kayak gini, berarti akarnya dia melebar, kan gitu Mas Bro lah. Besar akar sama besar tanaman itu hampir sama Mas Bro. Mungkin besar tanaman berapa persennya lah, enggak terlalu enggak bisa 70 30 enggak bisa, mungkin 40 50 ya bisa, tapi jarang gitu loh Mas Bro. Kemungkinan rata-rata gitu, semua bisa tergantung yang buat atau tergantung yang kuasa ya. Cuma rata-rata gitu Mas Bro, besar akar sama besar pohon hampir sama. Jadi kalau di tanah cepat besar Mas Bro. Kalau ini buat tabulan pot mungkin enggak bisa. Aduh, nyamuk era. Kok ini palem. Siapa mana ya? Banyak sebenarnya Mas Bro yang tak bahas, tapi yo semoga tetap ada manfaat lah. Walaupun titik-titik. Ini juga ini. Ini apa itu? Ini tanaman kayak gini, ini ginseng Mas Bro. Tempat paling banyak juga Mas Bro ginseng. Ini loh. Ya kayak gini loh. Ini tanaman bau bandel ini Mas Bro. Kamu punya satu bisa jadi meliharaan kamu. Satu aja udah jadi banyak banget. Kayak ini lili ungu. Lili tapi warnanya ungu. Oke Mas Bro ya. Semoga bahagiamu dimudahkan. Ojo lali ngopi, ojo lali ngaji. Aku mau ke warung dulu.